Halo, namaku Selin. Hari ini saya mau cerita Adam dan Hewa. Suatu hari Tuhan membuat taman yang bagus, namanya Taman Eden. Lalu Tuhan taruh Eden di sana. Edennya kasih nama binatang-binatangnya. Kamu namanya jerapah, kamu namanya elephant. Tapi Adamnya sedih karena gak ada yang mukanya sama dengan Adam. Habis itu pas Adamnya tidur, Tuhan menciptakan Hawa. Tuhan menciptakan Hawa untuk menemani Adam. Tuhan Yesus mempesani Adam dan Hawa, semua buah-buah boleh dimakan, kecuali itu namanya buah pentawan. Hanya boleh dimakan kecuali ini, namanya buah pentawan. Mereka nurut sama Tuhan. Suatu hari ada ular datang membilang Hawa, makanlah buah ini. Enggak apa-apa, Hawanya bilang. Enggak boleh, katanya Tuhan enggak boleh. Ularnya bilang, enggak apa-apa, kamu bisa jadi hebat kayak Tuhan. Akhirnya dia makan. Jadi dikasih ke Adam satu. Hawanya bilang, Adam makan ini, enak loh. Enggak, kata Tuhan enggak boleh. Adamnya enggak mau, tapi tambah lama dia juga kepingin, makanya dia makan. Tiba-tiba Tuhannya datang, mereka bertakut sembunyi. Tuhan cari Adam dan Hawa di mana? Kami sembunyi Tuhan. Habis itu Tuhannya bilang, kenapa kalian sembunyi? Soalnya malu. Kok bisa tahu kalau malu? Kalian habis makan buah ini ya? Namanya buah pentawan yang tadi ya? Iya. Itu disuruh sama Hawa, Adamnya bilang. Hawanya bilang, itu disuruh sama ular. Habis itu Tuhannya marah sama ular. Ular, sekarang kamu dihukum, kamu jangan pakai purut. Terus Hawanya juga dimarahi, Hawanya harus keluar ke bumi. Adamnya juga, tapi nasib sayang mereka jadi dikasih baju. Makasih sudah mendengarkan cerita Selin. Duh.